Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan kebijakan yang dituangkan ke dalam Pergub nomor 24 tahun 2023 tentang relaksasi pajak. Realisasinya adalah pemutihan berupa bebas bunga dan denda terhadap pajak kendaraan bermotor PKB serta bebas biaya balik nama kendaraan bermotor BBKNB2. Kebijakan ini mulai berlaku 12 Juni hingga 31 Agustus 2023. Provinsi Bali Dewa Made Indra bersama dengan Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Imade Santa dan Kepala PT Jasara Harja Cabang Bali Abu Bakar Al-Jufri serta Kepolisian Daerah Bali mengadakan sosialisasi Pergub nomor 24 tahun 2023 tentang penghapusan sanksi administratif terhadap pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua. Bertempat di kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Bali Senin 12 Juni 2023. Kepala PT Jasara Harja Cabang Bali Abu Bakar Al-Jufri mengatakan terkait Pergub nomor 24 tahun 2023, Jasara Harja memberikan kebijakan dan melayani penghapusan denda sejak tahun lalu. Pihaknya menambahkan Jasara Harja akan mendorong kebijakan ini dengan mengadakan sosialisasi. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan kebijakan ini juga menyikapi 126 ribu kendaraan yang belum membayar pajak, yang terdiri dari 87% roda 2 dan roda 4 atau lebih. Kebijakan ini bertujuan untuk mendata kendaraan yang masih ada. Dilihat dari jumlah tersebut, ada kendaraan masih dalam kondisi yang hancur dan rusak serta lupa membayar pajak, sehingga diharapkan bersedia untuk membayar pajak dengan adanya pemutihan ini. Pihaknya menambahkan, khusus bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB2 bagi kendaraan yang berdomisili di Bali yang belum atas nama sendiri dan belum melakukan balik nama, maka bebas pokok pajak secara keseluruhan. Jangan sampai karena masyarakat tidak tahu, maka mereka tetap saja meminta kendaraan bermotor, tapi khawatir tentang kebijakan 52 sehingga kendaraan mereka menjadi tidak bisa didaftar, tidak bisa diregistrasi, sehingga kendaraan itu menjadi tidak sah. Kan kasihan pada tangan mereka. Kemungkinan yang berikutnya juga data yang kami punya adalah apakah ini memang belum dilakukan kewajibannya karena ada kesulitan ini atau bagaimana? Kalau itu maka kami jawab dengan memberikan orang dan mudah-mudahan ini bisa saling menguntungkan dari sisi masyarakat, diuntungkan, dipermudah dan juga diingatkan bagi kami pemerintah daerah diuntungkan karena kami akan mendapatkan kepastian tentang data kendaraan. Apakah masih ada? Jangan sampai juga data kendaraan kami banyak, tapi barangnya tidak. Tadi ini akan berpengaruh kepada penentuan target pendapatan pada yang saya tadi efektivitas kebijakan 58 bulan. Maka dari itu, mari kita manfaatkan kebijakan ini dengan baik. Tapi supaya masyarakat tahu, tentu kami mohon bantuan teman-teman ya, mari share di semua-semua. Supaya sampai ya, sekurang-kurangnya sampai kepada 156 pemerintah agar mereka memakai kemampuan lebih luas dari itu. Terkait potensi pendapatan asli daerah atau PAD dari sumber selain pajak kendaraan bermotor atau PKB, Kepala Bapenda Provinsi Bali Imade Santa mengungkapkan 79% APBD Bali bersumber dari pajak tersebut. Pihaknya menuturkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tarif PKB interval hingga 2% dan Undang-Undang AUPB nanti maksimal 1,2%. Menurutnya terjadi penurunan pihaknya dengan tim setelah menghitung dan jika hal tersebut diberlakukan di tahun 2025, maka PAD berpotensi turun jika kendaraan listrik dinolkan pajaknya. Untuk itu pihaknya akan mencari potensi lain untuk meningkatkan PAD. Bunga Widrayani, Bali TV.